Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini ku bakal bermain game Tasty Blue, yang dimana ikan di dalam game ini bisa makan segalanya guys, alias omnivora. Wah, itu berarti sama seperti kita manusia dong, omnivora guys, pemakan segalanya. Tapi kita masih ada batasan ya guys ya, seperti makan botol kan nggak juga bisa ya, nggak bisa dimakan. Mic ini juga yang ada gigi kita keropos guys, dan ini beracun juga ya kalau kita makan. Nah, kalau di ikan ini omnivoranya kayak gimana guys? Apakah bisa makan yang tidak bisa kita makan gitu, bikin bahaya bagi kita, seperti emot batu dimakan, atau hal-hal yang emang gak bisa kita makan guys? Penasaran bukan? Aku juga penasaran nih guys. Mari kita coba langsung memainkan game ini ya. Let's go. Oke, di sini seperti ada map gitu guys. Oke, di sini ada 3 ikan besar guys. Ini ikan mas ya, besar banget nih guys. Lihat nih, pulau aja sekecil ini, kapal aja sekecil ini. Oke, ini juga ada ikan lumba-lumba ya kayaknya. Dan ini juga ada ikan hiu. Ini mungkin level-levelnya nanti kali ya. Mungkin kita harus menggunakan ikan yang ini dulu guys, ikan mas ya. Oke, langsung coba kita main play. Oke, ini ada ceritanya guys, local pet store. Oke, ada anak kecil yang menuju ke toko ini. Terus dia melihat di toko itu ada hewan peliharaan, yaitu ikan hias mas ini guys. Terus dia beli dan bawa pulang. Terus dia taruh di toples, dikasih garam. Kamu mau makan ikannya kah? Wah, makan mentah dong berarti ya. Bentar, pas di bagian sini. Oh, ini pelet guys, alias makanan ikannya. Oh ya 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 ya. Siapa di sini yang pernah melihara ikan hias gitu di rumah guys? Coba komentar ya. Aku dulu suka banget melihara ikan mas guys. Itu pelet ya seingatku. Dan dulu aku sering kasih makanan takari guys. Nama mereknya sampai disebut nih. Oke, ini ikannya. Oh, aku bisa gerak sekarang, udah bisa main langsung. Hah? Oh, kita tinggal makan ini guys, makanan yang diberikan oleh gadis itu ya. Oke, masih makan pelet sekarang. Bentuk ikan mas yang ku kendalikan ini kayak ikan piranha guys ya, dari giginya yang besar, dari mulutnya yang lebar, ikan Asia Amazon itu guys, piranha. Ini ada bintang laut, gak bisa dimakan ya. Apa tuh ku makan? Lihat nih guys, tuh batu ku makan. Batu apa koin ya? Kayaknya batu gak sih? Tuh, kerang dimakan guys, ukurannya padahal sebesar aku ya. Udang sebesar aku nih. Ikan sekarang yang besar ini bisa dimakan guys, mantap. Oke, nice nice nice. Wah, ini pemakan segalanya guys. Udang semua diembat. Ayo. Udah sukses. Nice. Lanjut lagi dong, lanjut lagi yang level 2. Seru nih game guys. Oke, di sini katanya ada panah gini guys yang bisa kita makan. Ini bebek kan? Ini bebek karet atau bebek asli ya? Wah, kalau bebek karet sih, wah, omnivoranya keterlaluan ya guys ya, karena kita sebagai manusia aja belum tentu bisa makan bebek karet ya. Makan sih bisa. Cuman ditelan ntar kita meninggoy guys. Ntar keselek karena bebek karet kan itu. Tuh bebek di atas tuh. Bebek hidup kayaknya guys. Nah, sekarang kita bisa makan kerang nih. Kerang pelan seukuran kita guys ya. By the way, game ini mengingatkanku pada game yang pernah ku mainkan di Play Store guys, yang dimana gamenya itu seperti ini nih. Kita makan-makan-makan, tambah gede. Tapi di game yang aku main di Play Store itu, kalau kita nyentuh yang ikan besar, kita bakal mati gitu guys, kena damage lah. Tapi di game ini enggak ya. Dan ini enggak ada darahnya juga guys di game ini guys. Atau masih belum ya. Oke, tanda panah menuju ke atas. Bisa makan bebek. Langsung sekali hap guys. Hap. Nambah besar guys. Berapa bebek yang aku makan itu guys. Kita makan satu bebek aja harusnya udah kenyang gak sih guys, dalam setengah hari ya, atau satu hari pun bisa kayaknya guys, makan bebek doang ya.
Ini ikannya ya ampun, ini sebesar apa sih ini? Bintang lautnya bisa dimakan. Ikan besar juga bisa dimakan. Oke, nice. Kita makan-makan, guys. Bebek kita makan. Kwek kwek kwek. Yes, level kali ini sukses. Lanjut lagi. Oke, be careful. Katanya kita harus hati-hati terhadap yang lebih besar, guys. Beberapa di antaranya bisa menyerang kita. Oh my god. Oke, gini nih, lobster besar bakal mencapit kita gitu ya. Coba coba tes, guys. Coba tes. Coba lobster. Oh iya iya iya, ada damage-nya, guys. Oke, berarti beneran seperti game yang pernah aku mainkan di Play Store nih, guys. Cuman yang di Play Store itu udah darah, guys. Tapi yang ini nggak ada darahnya. Oke, hati-hati, ntar kita dicapit, guys, sama lobster-lobster ini. Oke, nanti awas ya kamu lobster. Tunggu pembalasan dendamku. Kita makan udang dulu, guys, biar bisa kita menggigit lobster-lobster yang banyak ini. Hancurkan kalian di sini, lobster-lobster, agar kalian nggak bisa tinggal di lautan ini lagi ya. Tunggu saja pembalasanku, lobster. Tunggu saja. Oh no, oh no. Oh my god, lobsternya. Kok lobsternya banyak banget sih? Ini lobsternya nggak makan udang kah? Oh, mungkin udang ini ibaratnya keponakannya kali, guys. Makanya si lobster nggak makan ya. Oke, masih belum bisa, guys. Masih belum bisa buat makan. Oh, udah bisa. Aku makan kau sekarang, lobster. Kemana kau, lobster? Akan kuhancurkan keluarga-keluargamu. Ini ibunya, ini anaknya. Oke, ayahnya, kakaknya, neneknya. Ayo, yuk. Nah, nih, kakeknya. Lezat banget lobster, guys. Jadikan predator, guys, semakin besar. Mantap, dapat bintang berapa tadi tuh? Kita lanjut lagi karena seru banget nih game, guys. Oke, ada keterangan katanya kita tahan spasi, guys. Ini bakal bikin lompatan kita lebih tinggi gitu kalau nggak salah deh. Coba tahan spasi. Oh iya. Wih, di atas ada burung, guys. Yang dimana burung itu setahuku ada burung yang bisa makan ikan, guys. Oh my god, bahaya dong. Kalau aku masih kecil berdamage dong, guys. Oke, kita lompatin sini buat bisa makan ikan-ikan ini ya. Kita nyam-nyam-nyam. Wih, ini lihat tuh, guys. Tanaman kita makan karena kita kan omnivora ya. Nah, sekarang burung bisa dimakan. Burung, bersiaplah burung. Ya, belum bisa lompat ke tinggi, guys. Tahan, tahan, tahan. Oh, bisa. Wah, kebalikannya di game ini, guys. Burung makan ikan, sekarang ikan makan burung. Jadi keinget ikan buntal yang ada di Aim Fish nih, guys. Oh, di sini ada anjing laut dong. Aduh, dia memberikan aku damage, guys. Anjing lautnya belum bisa dimakan, guys. Kita bisa makan burung tapi nih. Oke, tunggu burung lewat. Hap. Wih, musiknya fun juga loh ini, guys. Tet 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 tet. Oke, aku gak bakal kasihan pada kamu, burung. Ini adalah karma bagi kamu yang makan ikan-ikan dulu ya. Sekarang aku udah pemakanmu. Aku predator di lautan ini sekarang. Tidak ada predator selain aku. Anjing laut. Oh, belum. Oh, bisa dimakan sekarang, guys. Dan aku sukses. Mantap. Ini adalah hal baru yang kita makan di chapter ini ya. Kita lanjut lagi, guys, di level berikutnya. Let's go. Oke, sekarang kita berada di lautan ini, guys. Petunjuk ngarah ke sini, bintang laut ya. Oh, biar cepat besar kita, guys. Botol kaleng pun dimakan. Kalau kita makan botol kaleng, bukankah gigi kita sakit ya, guys ya? Berdarah lah. Atau mungkin kropos atau ompong gitu. Ompong nggak mau. Ntar aku diketahuin teman-temanku, guys. Ikan yang ini bisa kita makan juga, guys. Yummy, 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 yummy. Oke, burung bisa nggak nih? Bisa dimakan. Aku nggak bakal ada kasihan pada kamu, burung. Ini apa nih, bisa dimakan gak nih pelampungnya? Oh, nggak bisa, guys. Atau mungkin ukuran kita masih belum besar ya. Coba bayangin, guys, kalau kita makan pelampung, ikannya segini nih. Yang ada malah meninggoy ya sih, guys, karena pelampungnya lebih besar gitu. Ibaratnya kita makan pintu gitu, guys. Pintu nih, pintu kita bawa nih. Yang ada robek mulut kita ya. Aha, robek ya, guys. Makanya belum bisa mungkin. Ini kenapa diam gini ikannya nih, bergelombor gini, guys? Wah, enak dong kalau gitu kita lahap ya. Kok lautnya makin luas ya? Ada orang, ada orang, guys. Ada orang di atas. Gimana nih, bisa dimakan nggak orangnya nih? Kan ini omnivora kan ikannya. Coba ya. Bersiaplah ke orang. Ini anjing laut. Waduh, anjing lautnya belum bisa dimakan. Sakit. Wah, gila coy, ikan anjing lautnya, guys. Ada penyelam juga. Penyelam bisa dimakan nggak? Nggak bisa, guys. Karena ukuran kita masih kecil ya. Oke, wait. Tenang saja ya. Aku gigit ke orang yang di atas ini. Nggak bisa ya? Ini pelampungnya bisa dimakan, guys. Giliranku gigit kamu nih. Nggak bisa. Kira udah bisa, guys. Kita harus makan-makan ikan dulu, guys, biar kita nambah besar lagi ya. Ini pencernaan ikan ini gimana nih ya? Kok bisa makan ikan-ikan banyak gini, guys? Apakah di dalam perut ikan ini ada kantong Doraemon, guys? Jadi ikan-ikan yang dimakan tembus ke dimensi lain gitu. Sekarang giliranmu kumakan. Mati kau, anjing laut. Tuh, anjing laut segede itu bisa dimakan, guys. Bayangin, bahkan lebih gede dia loh, guys, ketimbang tubuhku ya. Tuh.
Ya ampun, orang penyelam gimana? Penyelam sekarang? Mana penyelam? Coba guys, agak sadis ini. Anak kecil jangan nonton ya. Wah. Orang penyelamnya dimakan. Ada paus pembunuh. Hati-hati. Gila aja. Ini mesiswar mini bisa dimakan, guys. Pelampung warna merah ini bisa dimakan. Ini perahu gimana? Kita bisa makan orang sama perahunya. Orang penyelam apalagi ya, boh. Oh my god, ikan ini pemakan manusia juga, guys. Oh my god. Satu lahapan doang. Ini ikannya nggak ada berak-beraknya ya. Makan-makan mulu, guys. Oke, ini ikan yang Martin namanya nih. Ikan Martin nggak sih namanya, guys? Kalau nggak salah. Oke, paus masih belum bisa kita makan. Tenang ya. Ntar aku makan kamu, paus. Setelah aku besar. Paus pembunuh ini adalah predator lautan, guys. Kita makan nanti dia bagaimana ya, guys ya? Apakah sukses apa gimana? Kita lihat nanti ya. Untuk menang chapter kali ini mungkin ya. By the way, ngomongin paus pembunuh atau orca ini, guys. Ini adalah ikan yang pernah aku inginkan di gameplay together ya. Dan aku pernah mendapatkannya dan aku lega banget, guys. Punya paus orca. Sekarang gimana? Oh, belum bisa, guys. Ya udah kita makan orang dulu. Oke, ada tanda, guys. Kita bisa makan paus orca sekarang. Lihat nih, guys. Paus orca kita makan ya. Tar dulu. Gak bagus, guys. Dia kabur. Nah, ini. Delicious, guys. Rasa paus orca. Nah, ini adalah hal yang kita makan di chapter kali ini, guys. Ada kaleng, ada orang yang naik perahu, pelampung juga kita makan. Wah, ini lebih dari omnivora, guys. Dan predator lautan orca kita makan di chapter itu, guys. Chapter berikutnya kira-kira bakal makan apa nih yang hal baru, guys? Kita coba mainkan ya. Oke, ini baru main. Di sini ada orang yang naik perahu, guys. Bahkan ada yang dua orang nih. Bisa dimakan gak nih? Gak bisa ya? Oh, belum bisa, guys. Belum bisa dimakan, guys. Tuh, aku bahkan di atasnya belum bisa ya. Cuman yang pelampung merah masih bisa dimakan nih, guys. Banyak banget orang yang menyelam di sini, guys. Bolak-balik sana-sini. Apakah mereka tersesat kah di lautan kah? Nah, makanya jangan cari harta karun Goldie Roger. Yang ada kamu tersesat dan dimakan ikan ini nih. Tapi sayang banget, guys, aku belum bisa makan orang-orang ini. Ini ikannya pada kemana, guys? Aku pengen makan ikan di bawah, nggak ada ikan sama sekali. What the hell? Cuman makan pelampung-pelampung doang biar jadi besarnya, guys. Oke. Oh, udah bisa makan orang. Sekarang masuklah ke mulutku. Oh, yang perahu sendirian, guys, yang bisa kita makan, guys. Yang sendirian, nah, yang kuning itu. Kita belum bisa makan yang merah sama yang hijau ya. Belum bisa, guys. Ini si King ceritanya, guys, ya, di One Piece. Kalian mencari harta karun Goldie Roger, kan? Harta karun itu tidak ada. Kalau mau cari, masuklah ke dalam perutku. Oke, semua kita empat sekarang. Wah, gila aja, game ini sadis banget, guys. Makan orang di perahu sama perahu-perahunya, guys, ya. Ibaratnya kita makan nasi sama piring-piringnya, sendok-sendoknya gitu, guys. Gila nih ikan. Kalau kita omnivora, manusia pun belum bisa kan makan piring sama sendok kan? Yang ada ntar cedera tubuh kita, guys, bagian dalam ya. Sekarang kita berada di mana nih? Taparam. Semoga ini nggak copyright ya. Kok gue takut copyright, guys? Matinya lah musiknya, guys. Nah, matinya musiknya ya. Oke, sekarang kita ngapain nih? Makan apa? Makan kerang-kerang. Yummy, tuh katanya, guys. Yummy. Kerangnya berbeda sama kerang yang tadi nih, guys. Tapi tubuh kita kecil banget nih, guys. Kayak kerangnya cuman ini doang. Ntar mungkin yang warna ini, guys. Udah bisa dimakan nih. Oke, yang putih ini bisa dimakan kerangnya, guys. Nggak tahu nih kerang yang mutiara apa bukan. Yang jelas ini adalah makanan kita kali ini ya, guys, ya. Semuanya. Oke, udah kelar chapter itu, guys. Cuman makan kerang apa kayu nih ya. Entahlah. Nah, yang ini kerang sih, fix, guys. Oke, lanjut lagi chapter berikutnya. Let's go. Ini baru banyak ikan. Cuman aku masih belum bisa makan, guys. Bintang laut bisa dimakan. Nyam. Ada kepiting di sini. Kepiting tidak memberikan damage, guys. Tapi belum bisa dimakan ini, ya ampun. Oke, rumput laut gimana? Ada orang pemancing, guys. Oke, dia talinya mana, wait? Pelampungnya mana juga nih? Mana itu kailnya, guys? Nggak ada, guys. Dia mancing apa bengong di lautan, guys? Entahlah apa yang dilakukan, guys. Yang penting gue ingin makan. Cuman ini gimana cara ke situ? Ya ampun, nggak bisa lewatin, guys. Ini apa ini? Ya ampun, dialangin kayu. Lompatin ya, lompatin. Burung bisa dimakan. Oke, burung kita makan dulu. Nah, ini kita habisin dulu, guys. Oke, kepiting sekarang bisa dimakan. Yummy. Rumput lautnya harus bisa dimakan nggak sih, guys? Kenapa nggak bisa dimakan sih? Sekarang ikan putih bisa dimakan. Yummy. Yuk, kita bakal jadi besar, guys. Di sini juga ada pemancing, guys, yang lagi bengong juga. Oke, bentar ya, pemancing, daripada kamu bengong, hidupnya cuma bengong doang, kita makan, guys, ya.
Kita bisa hancurin dong guys dermaganya. Tapi dia masih bisa berenang guys. Oke, tenang tenang, bertahan dulu ya, bertahan dulu pak. Ntar aku bakal makan bapak daripada bapak tersiksa di tengah lautan gitu kan, gak ada yang bantuin. Tenang tenang pak, tenang. Ntar aku bakal makan bapak terakhiran dulu. Habis makan kepiting-kepiting dan semua. Nah itu waktunya kita makan. Nah sekarang kita makan bapaknya. Yummy. Sama kayu-kayunya guys. Kayu pun dimakan berarti ini lebih guys ya. Kita makan lagi nih kepiting-kepiting guys. Enak guys. Siapa di sini yang suka makan kepiting guys? Coba komen. Dan siapa di sini yang suka makan kayu dermaga guys? Coba komen. Ikan ini suka banget makan dermaga kayu juga ya, sama orang juga ya. Tapi kita nggak boleh guys makan orang lain guys. Itu namanya kanibal ya. Oke, kita lanjut lagi ke chapter berikutnya guys. Kita bisa langsung makan kepiting yang ada di sini. Oke, kita makan aja lah. Kepiting tanpa digoreng, tanpa direbus, langsung dimakan. Jadi gini rasanya kepiting mentah ya. Tetap enak. Nah, di chapter ini cuma makan kepiting-kepiting doang guys. Nggak ada predator lain gitu kah? Kayak hiu gitu atau apa? Atau paus gitu kan? Ya udah kita nikmati aja guys chapter ini guys. Oke, sudah kelar chapter ini guys. Dan aku dapat 1 bintang. Berarti tadi yang kosong-kosong itu nggak dapat bintang berarti ya. Setiap chapter yang kumainkan tadi ya. Hah? Yang benar aja weh. Oh iya guys. Oh iya, jadi ini kosong bintang yang ku dapetin dari tadi itu. Ya, cuma ini doang 1 bintang guys. Emang ada yang salah kah? Oh mungkin ada misi-misinya gitu ya. Oh kita harus ngelarinya selama 30 detik baru dapat sebanyak itu ya. Oh gitu ya, biar dapat bintang gitu guys. Ah bodo amat sama bintang lah, yang penting aku pengen tahu guys kita bisa makan apa aja di game ini ya. Aku pengen tahunya itu aja. Oke, lanjut lagi nih sekarang guys. Bebeknya di sini besar banget, kepiting juga besar banget. Oh my god, ini Titan kepiting kah? Bebek Titan kah? Oke, ukurannya besar guys. Udang Titan kah ini? Belum bisa dimakan juga. Terus makan apa? Makan apa nih? Koin apa batu nih? Suaranya kayak koin guys. Cuing. Oke, sekarang makan udang. Kalau udang sih bisa kita makan ya guys ya. Oke, sekarang kita bisa makan kerang yang ada di bawah. Selain udang. Nah, mantap, mantap. Kita makan-makan guys. Yummy. Sekarang bebeknya. Sekarang kita makan. Bebek Titan. Bebek Titan. Mana lagi? Bebek Titan. Jangan lagi. Bebeknya pacaran itu guys. Kita makan. Biarin aja lah. Aku nggak mau ngeliat uhuhuan bebek ya guys ya. Udah cukup sama uhuhuan manusia guys. Oke, kita makan-makan biar lebih besar lagi. Botol tadi dimakan guys. Gila. Kalau kita makan botol kan kita berdarah guys ya. Karena kita kan bukan kecuali Limbat guys ya. Aku pernah nonton dia di TV kan, Limbat. Dia bisa sih kayaknya makan botol kaca. Tapi mungkin itu udah triknya guys. Jadi wajar lah ya, bisa ya. Oke, sekarang ukuran yang kepiting besar bisa kita makan. Mantap. Wah, sekarang sayuran rumput laut guys. Nyam 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 nyam. Mulut ikan ini seperti parfum cleaner ya. Tuh. Yummy, yummy tuh, dibersihin guys. Oke, kita makan botol nih. Lihat nih, 4 ku makan guys. Gila coy, ikan ini makan botol. Oke, di sini menunjukkan ada perahu. Jangan bilang perahu besar, kita makan sekarang kah? Oke, ada penyelam di sampingnya guys. Ada peti harta karun. Coba kita ke deket guys. Wah, belum bisa dimakan nih. Orang gimana? Wah, belum bisa dimakan, cuma didorong doang guys. Kita dorong arangnya ke atas. Orang nggak nyerang di sini ya. Harusnya bisa nyerang nggak sih guys orangnya guys? Cuman fokus berenang doang ya guys ya. Siapa di sini yang pernah berenang guys? Coba komen ya. Kalau kalian pernah berenang, wah GG guys ya. Apakah kalian pernah merasa takut guys di lautan guys? Karena di lautan itu menyimpan banyak misteri guys masih ya. Karena lautan nggak 100% belum dijelajahi semua guys. Ini apa nih? Kapal selam ya. Kapal selam guys. Gila, dia muter-muter doang ke sini. Oke, orangnya udah bisa dimakan guys. Dia takut tuh takut guys. Hati-hati kalau kalian nyelam terlalu dalam bertemu sama ikan ini ya guys ya. Kalian bakal dimakan seperti ini guys. Selayaknya makan nasi guys ya. Tadi bisa dimakan tadi yang di sini guys. Kalian ingin harta karun ya? Harta karun udah aku makan yang di sini. Harta karun One Piece ada di perut ikan ini guys ya. Yang ingin mencari harta karun, ayo kalau bisa menyelamlah ke lautan ini untuk dimakan. Delicious pasti ikannya nih guys. Kapal bisa dimakan gak nih? Kapal. Belum bisa guys, malah ketabrak. Kapal gimana? Oke, kapal bisa dimakan. Kapal takut guys tuh. Kapalnya menghindari. What? Ini mobil kan? Gak salah lihat aku nih. Mobil? Kok bisa ada mobil di dalam lautan, guys? Udah kayak jalan aspal aja nih dia, guys ya. Mobilnya, guys, bisa dimakan nggak? Masih belum bisa. Oke, kapal bisa kita makan, guys. Kapal dulu kita makan ya. Layarnya makin luas nih, guys. Karena kita berasa makin besar ya. Gila, cuy. Kita makan kapal sekarang udah serasa makan keripik singkong, guys. Nyam, nyam, nyam. Kriuk, kriuk, kriuk. Gila aja. Aku pingin yang merah-merah ini dong. Makan mobil laut, mobil laut. Aku pingin makan mobil laut. Tapi masih belum bisa dimakan guys. Kapal selamanya udah gede guys. Apalagi, mobil laut berarti gede ya.
Apakah ada mobil laut, guys, di lautan sampai aku nyari di Google sekarang nih? Apakah ada mobil laut? Kalau aku cari di Google malah detik-detik mobil tercebur ke laut, guys. Kocak nih Google. Bukan itu yang aku pingin cari tahu, Google. Wih, ini banyak banget kayak ikan bergerombol, guys. Kapal selamnya kayak ikan bergerombol di sini. Gila, coy. Nah, sekarang makanan pembukanya bisa dimakan. Hap. Hap. Wah, mantap. Makanan utamanya, guys, yang merah nih. Tapi aku masih ngerasa kurang, guys, makan ini, guys. Aku butuh yang lebih besar lagi. Ah, batunya gimana batu? Belum bisa dimakan ya. Wah, takut sekarang mobil lautnya, guys. Mobil lautnya takut nih, guys. Ini mobil masa depan kali, guys, ya. Bisa di laut ya. Lebih canggih ketimbang kapal selam berarti ya. Tadi paus orca aja kita makan, guys. Ini kalau ada hiu megalodon kayaknya bisa kita makan juga nggak sih, guys? Megalodon itu pun kalau ada ya. Oke, sudah kelar chapter ini dan aku tidak mendapatkan bintang seperti, guys, sama seperti yang tadi. Oke, tiga hal baru yang kita makan di sini ya. Peti harta karun, pesawat selam, dan mobil laut ya. Oke, lanjut lagi, guys. Seru banget nih game masih dah. Oke, ini di lautan mana lagi nih, guys? Kita masih menggunakan ikan ini ya. Oke, ini ada kaleng-kaleng, kita makan aja di bawah-bawahnya, guys. Kita coba lihat, guys, hal baru apa lagi yang bisa kita makan di sini. Apakah sama? Aku harap ada sesuatu yang baru di chapter ini ya. Wah, di sini ada orang yang berdiri, guys. Dia bengong doang nih. Oke, kita makan ya. Tapi ukuranku harusnya belum bisa makan seutuhnya nih harusnya, guys. Tapi ini ikannya agak lain nih. Kita lihat, guys, bisa nggak nih? Oh, gila, coy. Satu sedotan doang, guys. Kayak vacuum cleaner ya, fix nih. Oh my god, orang kesedot ke dalam mulutnya, guys. Gila, coy. Wih, apa nih? Hah? Kodok? Kodok? Webek? Webek? Kita bisa makan webek-webek nih kah? Webek dan suaranya loh, guys. Ih, dimakan sama dia, guys. Wih, ikan ini menggigit sih. Au. Dia malah mendorongku sekarang, guys. Aku penasaran juga nih, guys, jika kita digigit terus gimana ya? Apakah mati apa enggak ya? Nih, aku kasih gigit terus, guys. Mati enggak aku nih? Dari tadi aku gini-gini, guys, enggak mati-mati loh aku, guys, digigit sama ikan ini. Beda kelas sama ikan masku ini ya. Alias jadi keinget sama ikan yang kuberi nama di I'm Fish, guys. Si Udin. Udin beda kelas sama Udin ya. Udin ini kan pemakan segalanya semua. Ntar kumbat kalau aku udah jadi besar ya, guys ya. Nah, kodok kecil kita makan dulu. Mau kemana kok kodok? Kodok, webek. Sirip toaster nih ya. Awal penciptaan sirip toaster nih, guys. Kita makan dulu ya sebelum dia tercipta, guys. Kita musnahin kata-kata yang ada di sini. Nice. Makan kodok-kodok ini. Webek. Apakah udah bisa makan yang besar? Udah bisa dong. Kenceng banget kodoknya, guys. Tapi kita bisa ngebut. Kalau yang ikan besar belum bisa kita gitu ya. Belum bisa kita gigit, guys. Nah, sekarang kita bisa gigit ikan yang tadi menggigitku, guys. Nah, udah pasrah dia. Nah, udah pasrah kau. Mantap, Udin. Udin membalas dendam, guys, yang menggigit, guys. Tadi udah kasih pur, nggak becus nih ikan putih nih, guys. Sekarang nggak aku kasih pur lagi. Mana si ikan putih? Aku pengen membalas dendam sama ikan putih itu. Ayo Udin, balaskan dendammu Udin. Dari tadi kamu digigit-gigit. Oke, sekarang rumput lautnya bisa dimakan lagi. Oke, mantap, itu yang udah aku makan, guys. Wah, ini game seru ya, guys ya. Okelah, guys, kayaknya video kali ini bermain game Tasty Blue yang aku mainkan di PC ini alias game Steam sampai sini dulu ya, guys ya. Ternyata gamenya seru banget, guys. Dan kalian lihat sendiri tadi kan, ternyata ikannya itu nggak hanya makan hewan maupun tumbuh-tumbuhan, melainkan kaleng-kaleng, orang, perahu, kayu dermaga, botol, semua yang ada di depannya yang bisa dimakan, guys. Dan ikannya baik-baik saja ya. Oh my god, ini lebih dari omnivora, guys. Sepertinya aku bakal lanjutin di next video, guys. Tapi lihat dulu dari segi views untuk video kali ini ya. Maka dari itu jangan lupa, guys, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa, guys, ya, tekan di bawah tombol like-nya. Karena dari like kalian, jika banyak, ntar aku bakal lanjutin lagi memainkan ikan yang ini, guys. Yang dimana ini sepertinya lumba-lumba ya. Wah, jadi lumba-lumba pembunuh dong. Dan yang terakhir di sini jadi hiu, guys. Wah, kalau hiu jadi besar, megalodon. Berarti ini megalodon dong. Wah, nggak sabar kan? Kalian ingin lihat reaksiku main megalodon, lumba-lumba pembunuh? Ditunggu ya, guys ya. Semoga video kali ini ya mencapai target yang kuinginkan, guys. Oke lah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di next video, guys. Dadah.